Ya, ini juga banyak banget wisatawannya di sini. Lalu, ya, kurang lebih sebulanan ini. Kembali lagi ke channel Kuhangga Triasna. Sebelum video ini dimulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen di channel ini, supaya tambah semangat dalam membuat konten. Selamat menyaksikan. Ini kebetulan aku mau jemput kakak di stasiun Tugu. Dan aku habis dari Semarang sampai Jogja jam 12 lebih katanya. Terus minta jemput. Nah, ini sekalian mau bikin video aku vlog. Ya, sekalian jaga-jaga karena ya mungkin teman-teman udah tahu jaga-jaga kenapa. Soalnya ya tahu sendiri kalau udah jam 12 lebih itu kenapa. Nah, tak jelasin, mungkin beberapa teman-teman belum tahu. Itu biasanya kalau kita jam 12 lebih itu ada gelidih ya teman-teman. Nah, makanya buat mengantisipasi juga sekarang buat nge-vlog, sekali-sekali juga apa istilahnya, buat vlog malam hari lah. Kenapa aku bikinnya sekarang malam banget? Sekarang udah sekitar jam 12 lebih 17. Nah, itu buat mengantisipasi kalau misalnya di jalan ada kenapa-kenapa. Jadinya ya buat jaga-jaga. Sekarang mungkin vlog aja sih. Nah, ini suasana Jogja di malam hari ya guys. Ya, masih cukup lumayan rame. Ini juga hari ini banyak motor CB karena kan hari ini khususnya kemarin deh hari Minggu ada acara itu CB Polis kalau nggak salah ya. Mungkin kalau yang ikut boleh komentar di bawah acaranya, monggo. Kayaknya rame banget tadi, sumpah. Juga sama apa namanya tadi lihat di TikTok juga ramai banget acaranya. Mungkin buat teman-teman yang datang silahkan komentar di channel YouTubeku. Wah, silahkan monggo, acaranya bagaimana monggo silahkan berkomentar. Nah, ini sekarang aku enggak di Jalan Kusumonagara ya guys. Juga video kabut juga sih aslinya. Saya buat mengantisipasi juga. Ya, ini udah terpantau. Ya, lumayan lah. Agak ramai. Mungkin juga weekend juga ya guys, tapi ini udah masuk hari Senin karena udah lebih dari jam 12 malam ya. Ya, buat teman-teman juga para penontonku, jaga kesehatan ya guys.
jaga kesehatan, kondisi. Cuma itu aja sih dari aku, jaga kondisi dan kesehatan. Soalnya saat ini cuaca ya kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Ya mungkin membuat badan kurang enak juga. Kebetulan sini agak sepi ya guys. Oh ya, buat penontonku juga hati-hati kalau keluar malam ya guys. Dikarenakan yang aku bilang tadi, mungkin apalagi kalau udah jam-jam 12 naik, karena biasanya ada gelideh, hati-hati aja guys. Kalau nggak ada kepentingan, jangan keluar sih guys. Kalau menurutku mending di rumah atau di kos aja. Ini aku keluar karena ada kepentingan juga, karena jemput kakak di stasiun yang udah aku sebut tadi, di stasiun Tugu. Mending tidur sih nek misalnya nggak ada kepentingan, entah itu ngerjain tugas, tugas sekolah, kuliah atau kerjaan, bahkan skripsi juga. Kalau nggak kepentingan, mending saranku tidur aja sih, tidur di rumah enak. Lumayan ya guys, malam ini atau pagi ini rasanya juga dingin banget, atau apa, mungkin kurang enak badan juga jadi rasanya dingin. Ya inilah guys, sepi banget sembah anjir. Taru Martani. Ini juga rasanya ini sepi banget. Gak ada orang sih, ada tapi cuman beberapa aja ya guys, nggak banyak-banyak banget. Oh ya, buat teman-teman mungkin kalau ada yang punya kenalan motor bisa di review, silahkan komen ya guys, siapa tahu aku juga kebetulan besok-besok aku gabut atau kenapa-kenapa, ya bisalah buat bikin konten YouTube. Ya contohnya kayak gini ya guys, gabut mau bikin apa juga bingung. Mepet banget dari parkir. Ya
Inilah suasana Jogja malam hari. Saat ini terpantau ya agak sepi dan mungkin karena buat istirahat juga ya guys. Sama minta maaf kalau suaraku kurang jelas ya guys. Minta maaf. Ini kenapa enggak Chandra ya? Karena dingin ya guys. Ini di sini juga lumayan ramai ya guys, di Tugu, karena tadi udah tak jelasin banyak CB karena ada acara CB polis kalau nggak salah tadi. Mungkin ada yang lihat channel gue, silahkan komen ya guys acaranya gimana. Ini juga banyak banget wisatawannya di sini. Lalu ya kurang lebih sebulanan ini itu aku ketemu sama temanku itu di Malioboro juga. Sampai subuh masih ramai banget ya guys. Full ramai nih. Astaga, lupa helmnya kakakku, cok. Lupa, guys. Baru ingat.
mungkin itu aja guys dari aku. See you.